Bencana banjir yang ada di Katingan, Kalimantan Tengah turut menggerakkan hati relawan gabungan atau yang disingkat dengan Rega Palangkaraya untuk menggelar aksi galang dana di sekitar lampu merah Jalan Imam Bonjol di dekat bundaran kecil Palangkaraya. Aksi galang dana yang baru dimulai pada Rabu hari ini akan terus berlangsung selama beberapa hari. M. Suparmin, Ketua Komunitas Regap ini mengatakan, aksi pada hari ini ditunjukkan untuk saudara kita yang terkena musibah banjir di wilayah Katingan dan sekitarnya. Maka Komunitas Regap Palangkaraya Peduli melangsungkan aksi kemanusiaan yang dimulai dari hari Rabu 19 September 2021 sampai dengan hari Jumat 3 September 2021 sesuai dengan perizinan dari Dinas Sosial. Ia berharap dengan adanya aksi yang dilakukan oleh komunitasnya dapat meringankan beban saudara-saudara yang terkena dampak banjir di Katingan. Saat ini kami dari Rega Palangkaraya, tentu relawan Emergensi Gabungan Palangkaraya, dalam aksi penggalangan dana untuk saudara kita yang terkena musibah banjir di wilayah Katingan, Kapungan, dan sekitarnya. Maka dengan ini kami Rega Palangkaraya Peduli menjalankan aksi kemanusiaan mulai dari hari ini sampai hari Jumat nanti, karena itu sesuai perizinan dari Densos. Maka harapan kami semoga ini bisa meringankan untuk saudara kita yang terkena musibah banjir di wilayah Katingan. Itu harapan Rega Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Fardwari Raketno melaporkan.